Ini dia mobil yang sangat legendaris di Indonesia dengan kondisi yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan di depan saya ada sebuah unit mobil yang sangat legendaris dan juga nyaman dikendarai. Interiornya lega dan pastinya serbaguna serta mesinnya bandel. Ini dia Toyota Kijang Grand Extra bermesin 1800cc tahun 95. Oke, jadi ini dia Toyota Kijang Grand Extra SGX tahun 95 bermesin 1800cc. Kondisinya masih bagus banget, apalagi interiornya fresh banget dan mobil ini tangan pertama dari baru ya. Jadi mobil ini milik tetangga saya dan beliau meminta saya untuk menjualkan mobil ini. Jadi buat Anda yang cari Kijang Grand Extra kondisinya masih bagus, Anda wajib tonton video ini dan silahkan dibeli sekalian. Dan pastinya pada video kali ini kita akan review detail mobil ini. Pastinya di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah, harga cash, dan spesifikasi dari mobil ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Nah ini dia tampilan dari depan ya, Kijang kotak Kijang Grand Extra SGX. Kita mulai dulu dari headlampnya nih. Headlampnya masih orisinil ya, ini berbahan kaca dan bening. Kemudian di bagian samping ada lampu sein. Di bagian tengah dilengkapi grill yang sangat simple, tapi berwibawa ya dengan aksen krom di bagian atas dan di bagian bawah. Tampilannya oke banget, cuman untuk bagian body, ini ada beberapa lecet wajar pemakaian ya, ini dia contohnya. Ini kemudian warnanya agak kusam sedikit. Tapi secara keseluruhan kondisi mobil overall masih oke. Ada beberapa minus di lecet wajar pemakaian aja, tapi itu pun nggak masalah. Ini catnya masih bagus banget ya, masih orisinil. Nih, cuman ada beberapa kusam. Dan ini dia bagian mesin dari Toyota Kijang Grand Extra SGX. Ini dia, mesinnya sangat sederhana dan ruang mesinnya masih orisinil pemirsa, masih bersih dan juga bagus ya. Nih. Ini warnanya masih oke banget. Mesinnya 1800cc karburator, perawatannya mudah banget. Spare partnya juga mudah. Dan mobil ini mesinnya bandel bertenaga. Nih, untuk akinya, aki besar ya. Tampilannya masih oke banget untuk tampilan afronnya seperti ini nih. Ini afron bagian tengah ini masih utuh nih, masih orisinil nih. Ini warna-warna orisinil nih. Nih. Kondisinya masih oke. Nih, afronnya masih orisinil. Bulatan-bulatannya masih aman. Dan untuk bagian kap mesin masih sangat oke ya. Cuman ini mobil dulu pernah sedikit nyundul di bagian kapnya sini. Nih. Ada sedikit nyundul ya, pernah didempul di sininya. Tapi untuk bagian afronnya masih aman banget nih pemirsa nih. Masih orisinil, masih utuh, afronnya nggak kena. Yang kena cuman bagian kap mesin aja, dikit banget di ujung sini. Sama ini, sedikit pecah ya, tapi overall afronnya masih aman. Selanjutnya, mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185/55 ring 16. Untuk velgnya ini sudah diganti ya, sudah di-upgrade velg racing, celong, two-tone color ya, warna krom dan juga hitam. Rem depan menggunakan cakram. Kemudian untuk fendernya ini masih orisinil juga nih. Fendernya, bempernya, kemudian di bagian sini ada emblem Kijang, ada footstepnya juga dan ini footstepnya kokoh ya. Coba kita injak nanti kita injak ya.
Untuk spionnya masih orisinil. Talang airnya nih masih lempeng nih. Talang airnya masih lempeng, masih bagus. Nih, masih orisinil talang airnya. Ada antena di pilar A, kemudian ada kacanya masih orisinil ya. Ada talang air lagi di sini, handle pintu model cungkil berwarna hitam. Nah, kita coba injek ininya, sekalian kita cek bagian talang air atas. Nih, kita injek nggak apa-apa nih. Nih, kuat nih. Dan ini talang airnya masih lempeng banget, masih orisinil ya. Ini dia. Kondisinya masih oke banget. Masih orisinil. Ini tampilan dari atasnya nih. Nah. Dan ini saya injek pun nggak masalah ya. Serta ini dia. Bagian door trimnya ini masih oke banget. Ini masih full orisinil. Masih bersih ya nih. Ini masih bersih, cuman sayangnya ini nggak dilaminating ya. Nih, masih bagus banget nih, mantap. Di sini ada power window. Power window-nya cuman bagian depan aja, ada window lock. Kemudian door pocket ya. Dia, ini masih oke banget. Saya aja suka ya lihat mobil ini. Nih, masih bersih. Dan ini tampilan dari interiornya. Untuk joknya, ini di cover ya. Joknya 3 baris, jok baris ketiga menghadap ke samping, joknya di cover. Untuk setirnya, ini juga masih ori ya. Nah, di cover, ori di cover nih, kayak gini nih. Setirnya, klaksonnya masih kenceng, dan yuk kita masuk ke dalam. Nah, tampilannya masih oke banget ya, interiornya dan... Ini salah satu Toyota Kijang yang menyenangkan menurut saya. Kunci juga masih ori. Kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Pastinya sudah power steering ya pemirsa. Setirnya masih ori, palang 2. Klaksonnya normal, sudah di cover. Kita nyalakan dulu AC-nya. Nih. Wah, mantep banget ini AC-nya kenceng, adem. Tuas bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu, tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Speedometernya tampilannya seperti ini. Kondisinya normal, tidak ada malfunction. Di sisi kanan ada kisi AC. Kemudian di bagian tengah ada audio, ini sudah diganti ya. Ada jam digital, kemudian ada asbak, lighter, pengaturan AC, dan ini kisi AC bagian tengah. Ini adem banget AC-nya. Kemudian untuk handrem-nya di sini. Dan tuas transmisi manual 5 percepatan masih orisinil juga, mantap ya. Di bagian tengah nih, kosong nih. Kemudian di sisi kiri ada laci penyimpanan tertutup. Ada tombol power window ya. Tuh. Kemudian kisi AC juga masih utuh. Ini masih bagus banget nih tampilan dari dashboardnya. Ada safety belt, hand grip model fix, kemudian sun visor yang masih standar ya. Spionnya ini cuma ditambah, spion orinya masih ada nih di sini. Nih. Kemudian bagian driver di sini ada sun visor lagi. Ini mobil interiornya juara sih kalau menurut saya. Nih. Ada lampu baca, kemudian di sini AC double blower. Mantap banget. Oke, kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Nah, ini dia. Nih, tampilan door trimnya ini masih oke banget, masih orisinil, bersih dan juga bagus. Nih, bahan fabriknya di sini juga masih orisinil. Ini kayak mobil baru banget, pemirsa. Kemudian ada speaker di sini. Mantap ya kondisinya, saya benar-benar suka. Nih, jok baris kedua pelipatannya 100% dilengkapi dengan 2 buah headrest. Di bagian tengah bisa difungsikan sebagai armrest ya. Kemudian untuk kacanya di jok baris kedua ini kacanya model geser seperti ini, jadi standar.
Kemudian ada hand grip model fix. Nih AC double blowernya. Dan ini dia tampilan dari dashboard Toyota Kijang Grand Extra SGX bermesin 1800cc tahun 95. Mantap ya nih. Oh, interiornya ada sedikit minus nih di sini nih. Nih. Tapi ini nggak masalah sih ya. Di bagian handle-nya nih. Tapi ini untuk bahan fabriknya masih oke banget. Dan mobil ini karpet dasarnya sudah di cover ya nih. Ini rapi, bagus, bahannya oke. Mantap. Dan di sini strippingnya, ini strippingnya masih orisinil. Grand Extra 1.8 untuk ban belakang seperti ini. Dan talang air belakang. Ini dia nih, saya tunjukin nih talang airnya. Nih. Ini talang airnya masih orisinil ya. Masih orisinil, masih bagus. Ini untuk atapnya. Dan stop lamp ini masih bagus ya. Masih bening. Ini ada sedikit lecet nih. Kemudian ada emblem Kijang. Di bagian belakang ini ada footstepnya ya. Diinjek nggak masalah. Knalpotnya knalpot HKS. Dan kaca belakang juga masih orisinil, tidak ada sealer-sealer ya di sini. Dan ini door trim bagasi Kijang Grand Extra SGX. Nih, mantap ya. Masih oke banget. Ada handle-nya. Kemudian jok baris ketiga ini menghadap ke samping. Ini bisa dilipat seperti ini. Kemudian tinggal dicantolin aja nih. Kalau mau dilipat. Nah, udah beres. Nih, joknya masih orisinil pemirsa. Ini cuma di cover ya. Nih, aslinya masih ada nih. Kemudian jok baris ketiga yang sebelah sini ini juga masih oke ya. Bisa dilipat. Dan ini tampilan dari belakang. Nih detail-detailnya. Nah, untuk kaca belakang ini bisa dibuka seperti ini. Bisa ditutup lagi ya. Nah. Dan untuk di sisi kiri stop lampnya masih oke. Ada emblem 1.8 SGX. Dan ini untuk talang air sebelah kiri. Nih, saya tunjukkan bagian bawahnya. Ada ban serep. Dan untuk lantai masih utuh. Ini memang mobil simpenan. Ini tampilan dari sisi kiri. Oke, jadi Toyota Kijang Grand Extra SGX bermesin 1800cc ini dijual dengan harga 45.900 ya. Itu pun masih bisa nego pemirsa. Dan kalaupun Anda mau beli secara kredit syariah bisa juga. Untuk DP minimalnya 16 juta, angsurannya 1.230 kali 3 tahun. 1.644 kali 2 tahun dan 2.890 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng utuh. Catnya lecet wajar pemakaian ya. Secara garis besar masih bagus. Untuk AC-nya double blower dingin. Mesinnya oke, kaki-kakinya oke, pajaknya hidup ya. Mobil ini interiornya masih full orisinil, joknya di cover rapi. Saya yakin kalau Anda cari Kijang Grand Extra, lihat mobil ini pasti suka. Mesinnya juga sehat dan siap jalan jauh. Jadi buat Anda yang minat dengan unit ini, langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.